Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Isma Aisyah Rinjani. Aku asli Jawa Barat. Halo teteh-teteh akang-akang, kumaha kabarna? Daramang? Alhamdulillah, tahun ini aku berkesempatan kuliah di luar negeri, tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jujur, waktu pertama kali nyampe kesini, aku gak nyangka. Bahagia, terharu, dan pastinya bersyukur. Sejak kecil, hobiku berpetualang, menyusuri sungai, panjat pohon jambu, dan berenang di kolam ikan yang pastinya punya Pak RT. Rasanya kalau aku ingat itu lagi, aku jadi rindu kampung halaman. Cita-citaku sebenarnya ingin menjadi pebisnis, khususnya di bidang fashion. Aku ingin punya cabang butik di berbagai negara. Meskipun jurusan yang aku ambil tidak sejalur dengan hobiku, aku bersyukur karena di sini aku belajar bagaimana menjadi pebisnis yang jujur, amanah, dan pastinya punya banyak teman dari berbagai negara. Di kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian nih bertemu dengan teman baruku, sekaligus keluarga baruku juga. Setiap kali aku jalan ke sana, aku sering melihat beliau dan anak ini tersenyum. Setiap kali ada turis yang masuk ke tokonya, ataupun sekedar orang yang jalan di depan toko mereka. Awalnya aku iseng mendekati ke sana karena aku melihat kucing abu yang sangat lucu. Aku tertarik, aku ingin bermain dengannya. Tapi sayang, kucing itu galak. Mungkin karena aku orang baru kali ya. Perkenalkan, beliau namanya Paman Ahmad. Dan yang kecil namanya Muhammad. Dari dia, aku belajar bahwa hidup harus berputar. Ketika kita terjatuh, kita harus bisa bangkit dengan diri kita sendiri. Memulai dari awal lagi. Dan memperbaiki kegagalan kita yang terdahulu. Selain diajarkan tentang semangat yang berjuang, Muhammad juga mengajarkan aku bagaimana caranya bermain ludo. Iya, permainan ludo. Nampaknya gampang, tapi ternyata susah. Ternyata hari udah semakin siang nih. Terasa matahari sudah mulai terasa panasnya. Aku harus cepat-cepat pulang nih. Kucingku Jerry di rumah belum aku kasih makan. Aduh, Jerry sayang, maafin aku ya. Sekian dulu dari vlog aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog aku. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya ya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.